فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، إخواني في الدين أعزني الله وإياكم جميعا، pada bab yang terakhir yang kita bahas, kita telah menjelaskan bab yang ke-9, yaitu bab takunu fitnatun al-qa'idu fiha khairun min al-qa'id. Akan ada fitnah, dan fitnah sini sudah kita jelaskan makna yang rajih, atau di sini ada makna yang mustarib. Yaitu ada beberapa makna fitnah yang semuanya itu bisa kita artikan di sini, kita jadikan sebagai arti fitnah di sini. Namun makna yang paling zahir adalah al-fitnah di sini yaitu pertumpahan darah antara sama kaum muslimin. Apabila terjadi fitnah seperti ini, maka orang yang paling baik adalah yang paling jauh keterlibatannya di dalam fitnah tersebut. Dan yang utama adalah, yang afdal adalah tidak terlibat. Seperti yang dilakukan oleh sebagian sahabat yang memilih untuk tidak ikut terlibat di dalam perselisihan yang terjadi di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Seperti Mauqif Usamah bin Zaid, Abdullah bin Umar, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Zaifa ibn Yaman, kemudian Anas bin Malik. Ini adalah beberapa sahabat yang tidak ikut terlibat dan menarik diri dari perselisihan yang terjadi di antara sahabat-sahabat yang lainnya, di mana perselisihan itu hingga menjurus kepada pertumpahan darah di antara sesama mereka. Nah, demikian ikhwanul fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Dan juga sikap ini juga yang harus ditempuh di akhir zaman, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, dan kabar Nabi ini benar, yaitu akan datang nanti di hadapan kamu ayyamul harb. Dan kita sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan al-harju, yaitu apa? Sekutu dima, al-qatl, pertumpahan darah, ya, peperangan di antara sama kaum muslimin, sama kaum muslimin. Ya, yaksuru fiha al-harju, yaksuru fiha al-harju, maka akan banyak terjadi al-harb. Al-harju sendiri konfidensi sebagaimana dijelaskan oleh Sulaiman bin Mihran al-Ahmas, artinya adalah al-qatl. Al-harju sendiri itu berasal dari bahasa Habasyah yang artinya adalah al-qatl, pertumpahan darah. Nah, ini yang akan dipimpin azanya wa yaudzina. Nah, dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan satakunu fitanun, dalam riwayat lain dengan lafal mufrad yaitu fitnah. Ya, satakunu fitanun di dalam riwayat Al-Mustamli itu dijelaskan dengan lafal mufrad yaitu fitnatun. Al-qa'idu fiha khairun min al-qa'imi, orang yang duduk lebih bagus daripada orang yang berdiri. Di dalam riwayat lain al-muttaji'u an-na'imu fiha khairun min al-yaqdam. Yang tidur lebih bagus daripada yang bangun. Dalam lafal lain, al-na'imu fiha khairun min al-muttaji'. Orang yang tidur berbaring lebih bagus daripada yang muttaji', tidur muttaji' istijak, yaitu dengan bertilikan pada sisi kanan atau sisi kiri tubuhnya. Tentu orang yang tidur telentang, al-na'im, orang yang tidur itu lebih jauh ya dari keterlibatan
daripada orang yang mutaji. Karena orang yang mutaji dia siap-siap untuk, dia sudah siap untuk duduk dan berdiri. Adapun orang yang naim, orang-orang yang tertidur, orang yang terlentang, ya tentunya dia sangat jauh, ya lebih jauh daripada yang keterlibatannya di dalam fitnah tersebut. Karena dia butuh bangun, butuh duduk, butuh berdiri, dan berdiri butuh berjalan untuk mendekati fitnah tersebut. Nah, demikian yang penting. Jadi maksud hadis ini, ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an, bisa kita artikan secara zahirnya. Namun inti dari hadis ini adalah, ya semakin jauh keterlibatan seseorang dari fitnah itu, maka semakin baik dia. Ini khairiyah, afdaliyah. Ya, semakin jauh semakin baik. Yang paling utama adalah sama sekali tidak terlibat, terputus ya hubungannya dari fitnah itu. Nah, demikian fitnah. Rahimahullah wa rahimahullah. Di mana pada satu saat kata Nabi, ya, sebaik-baik harta bagi seorang muslim adalah kambing-kambing yang digembalakannya di puncak-puncak gunung. Dia pergi menyelamatkan agamanya. Disebutkan yaitu dia pergi menyelamatkan dirinya dari pertumpahan darah, ya, ikut terlibat membunuh saudaranya sesama muslim. Ibnifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di mana dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, yang senada dengan hal itu, faman fa idza nazala, apabila fitnah itu telah turun, telah terjadi, pemangkana lahu ibil falyalhaqni ibilihi. Siapa yang punya unta maka hendaklah dia urus untanya. Ya, kemudian Rasul menyebutkan al-ghanam, barang siapa yang punya kambing, urus kambingnya. Barang siapa yang punya tanah, urus tanahnya. Ya, artinya mengurus urusan-urusan duniawi seperti ini lebih bagus daripada terlibat di dalam fitnah. Ya, apalagi fitnah yang terjadi akhir zaman. Ya, seperti sekarang ini mengatasnamakan bukan fitnah. Kalau seorang menyerukan fitnah, ya, tentu tidak akan ada orang yang mau mengikutinya. Namun mereka menamakannya tidak dengan namanya. Mereka menyebutnya sebagai jihad. Ya, mereka menyebutnya sebagai satu perjuangan, harakah, ya, penegakan syariat atau khilafah Islam. Ya. Lalu mereka dengan itu menghalalkan ya, nyawa saudaranya sama muslim dengan takwil. Setan menggiring, menyeret orang muslim ke dalam kancah ini sedikit demi sedikit. Ya, tidak sekaligus muncul dalam benaknya, muncul dalam pikirannya untuk menghalalkan nyawa orang lain, nyawa saudaranya sama muslim, tidak. Tidak secara sekaligus, tapi perlahan, ya. Langkah demi langkah, ya. Kemudian tahap demi tahap hingga akhirnya seseorang itu terseret kepada pemikiran takfir, mengkafirkan muslim yang lainnya tanpa burhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dia terseret kepada akidah, keyakinan takfir ini, maka akan dia akan melewati pintu yang berikutnya, yaitu apa? Menghalalkan harta. Nah, kalau dia sudah berani menghalalkan harta saudaranya sesama muslim, maka dia akan menuju pintu yang ketiga, yaitu apa? Menghalalkan darah seorang muslim. Nah, demikian fitnah. Nah, di sini sampailah setan kepada tujuannya. Ya, apabila dia telah menghalalkan darah muslim yang lainnya, maka jatuhlah dia kepada ancaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim kusufun wa kitaluhu kufrun. Ya, orang-orang muslim itu adalah satu kekufuran, penipin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi Nabi mengatakan di sini bahwa mengurus urusan-urusan duniawi pada masa kondisi seperti itu, ya, itu lebih baik daripada terlibat di dalam kancah fitnah tersebut. Walaupun orang-orang yang terjun dalam kancah fitnah itu mengatasnamakan jihad atau nama-nama syar'i lainnya, ya, mengurus urusan duniawi pada masa itu lebih baik. Barang siapa kata Nabi punya unta, urus untanya.
Barang siapa falyalhaq bi ibilihi. Barang siapa punya kambing, urus kambingnya. Barang siapa yang punya ayam, urus ayamnya. Barang siapa yang punya tanah, urus tanahnya. Barang siapa yang punya pekerjaan, urus pekerjaannya. Itu lebih baik daripada dia terlibat di dalam fitnah kepada fitnah. Ya, kemudian Nabi mengatakan, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, araita man lam yakun lahu syai'un, bagaimana dengan orang yang tidak punya apa-apa? Tidak punya tanah, tidak punya kambing, tidak punya unta, tidak punya apa-apa. Kerjanya mocok-mocok pula, kan begitu? Namanya juga enggak ada apa-apa. Maka Nabi mengatakan, yahmidu ila sayyidihi. Ya, hendaklah dia ambil pedangnya, yaduku ala hadhihi bihajarin. Lalu dia pukul bagian yang tajam mata pedangnya itu dengan batu agar tumpul maksudnya, tsummal yanju istaba. Kemudian hendaklah dia menyelamatkan dirinya semampunya. Nah, demikian ini fidin. Jadi semua ini menunjukkan ya semakin seorang itu menghindar dari fitnah di akhir zaman, maka semakin selamat ya dia fidin. Azan ya Allah wa iyyak. Nabi juga telah mengatakan bahwa yang ditakutkan atas umat ini bukanlah musuh-musuhnya di luar kalangan kaum muslimin. Ya, Nabi telah berdoa dengan 3 doa. 2 dikabulkan, 1 tidak. Ya, Nabi berdoa agar umat ini tidak binasa dengan apa? Bencana, kelaparan, paceklik seperti yang menimpa umat-umat sebelumnya. Allah mengabulkan doa ini. Kemudian Nabi berdoa agar kaum muslimin ya, secara keseluruhan tidak dikuasai oleh orang-orang kafir. Nah, ini juga ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, Nabi berdoa agar kebinasaan tidak terjadi, tidak menimpa umat ini karena pertikaian di antara sama mereka. Nah, ini yang tidak Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Kenapa? Karena secara sunnatullah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ya bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Bahwa peperangan di antara umat ini ya, pertumpahan darah di antara umat ini akan terjadi secara kauni telah Allah tetapkan. Ya, dan Rasulullah telah memberi peringatan. Ya. Solusi syar'inya adalah la tarji'u ba'di kufaran. Ya beri bubak dukum riqaba ba'din. Janganlah kamu kembali kafir sesudahku sebahagian kalian memukul ya leher sebahagian yang lainnya, yaitu saling menumpahkan darah di antara kamu. Ini ada makna isyari ini. Ada makna apa namanya? Makna implisit yang ada di dalam hadis ini. Artinya Nabi menjelaskan bahwa pertumpahan darah pasti akan terjadi ya di antara kamu. Maka janganlah kamu menjadi kafir, yaitu menjadi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kafir di sini Ibnu Qayyim tentunya kafir kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ibnu Qayyim azan ya Allah wa iyyakum. Baik. Nah, demikian ya. Bab yang telah kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Nah, demikian juga sudah kita isyaratkan ya tentang makna fitnah yaitu al-harju. Yang menguatkan juga hadis-hadis yang telah kita, tafsir yang telah kita berikan untuk hadis ini, yaitu hadis Ibnu Mas'ud, ya di mana dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa mata dzalika, kapan fitnah itu terjadi? Ya, kapan fitnah itu terjadi? Nabi mengatakan fitnah itu terjadi ayyamul harju, pada hari-hari harju. Al-harju menurut bahasa Habasi, lisan Habasi artinya adalah pertumpahan darah, fatul. Wa mata? Ya, kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan pertanyaannya, kapan itu? Maka Nabi menjawab, hina la ya'manu rajulu jalisahu. Ketika seorang tidak aman dari orang yang ada di sampingnya, dari teman duduknya. Ya, pada saat, pada hari di mana seseorang tidak merasa aman dari teman duduknya. Ya, duduk mungkin berdampingan, tetapi dalam hati siapa? Siapa tahu? Dalam hatinya, ini kapan kawan ini diambil hartanya? Walaupun dengan mengambil hartanya itu harus menumpahkan darahnya. Seperti takwil orang-orang harokah sekarang ini, mereka mengambil harta muslim yang lainnya, atau tanpa peduli apakah dia muslim atau kafir,
untuk dana perjuangan, untuk dana harokah atau dana aktivitas gerakan mereka. Nah, coba lihat Ikhwanul Fiddin, mungkin ya, misalnya seorang yang menjaga bank walaupun dia fasik ya, sebagai penjaga bank, mungkin dia sholat bersama haroki ini di satu masjid yang sama, satu saf berdampingan lagi. Ya. Kemudian keluar masjid, yang satu siap-siap nyolong bank, yang satu kembali kepada pekerjaannya. Ketemu pada saat aksi. Ya, bisa saja terjadi seperti itu Ikhwanul Fiddin. Ha'azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian ya, si haroki ini membunuh ya penjaga ataupun apa security bank tersebut. Padahal sebelumnya mereka satu saf mungkin. Ikhwanul Fiddin. Ha'azani Allah. Karena sama-sama muslim. Ya, karena sama-sama muslim. Nah, itulah yang disebutkan oleh Nabi, yaitu ketika seorang tidak merasa aman dari teman duduknya. Nah, demikian. Kenapa? Karena yang namanya keyakinan tidak diketahui penyakitin. Bukan lantas orang yang punya pemikiran takfir lalu ada tandanya secara lahiriah. Ya, misalnya apa? Misalnya kupingnya satu warnanya hitam. Tidak. Tidak nampak. Ya mungkin satu majelis dengan kita. Mungkin satu teman duduk dengan kita. Ya. Nah, demikian itu nifidina azani Allah wa iyyakum jami'an. Yaitu ketika tidak ada lagi amanah, ya, terangkatnya amanah, ya, dan seorang tidak merasa aman atas keselamatan dirinya. Nah, demikian itu nifidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, kemudian bab yang ke-10. Bab idza al-taqal muslimani bi sayyidihi bi sayfayhima. Bisayfayhima. Jika dua orang muslim bertemu dengan dua pedang mereka, ya ini sama-sama pegang pedang. Ini isyarat bahwa masing-masing dari keduanya memang berniat untuk menghabisi lawannya. Buktinya apa? Dua-duanya sama-sama bawa pedang. Ya. Lain ceritanya, atau masih ada kemungkinan kalau misalnya satu bawa pedang, satu tangan kosong. Kemungkinan yang tangan kosong tidak ada niat untuk membunuh saudaranya. Ya, nah demikian. Tapi di sini disebutkan bisayfayhima, yaitu dengan dua pedang mereka, dengan dua pedang mereka. Seperti yang akan kita jelaskan di dalam hadis nanti. Ya, diriwayatkan dengan apa? Dengan lafal musanna pada kata sayfayhima, dua pedangnya. Itu sebagai isyarat bahwa dua belah pihak masing-masing ingin menghabisi lawannya. Yaitu ada niat sebelumnya. Ada niat, ada kehendak. Ya, ada kehendak. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana qala haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab qala haddatsana Hammadun min rajulin lam yusammihi anil Hasan qala faradtu bi silahi layali al fitnah fastaqbalani Abu Bakr al Hasan berkata, yaitu al Hasan al Basri, dia mengatakan faradtu bi silahi layali al fitnah. Aku keluar dengan membawa pedangku, senjataku, yaitu senjata pada waktu itu pedang. Kalau sekarang mungkin pistol atau sejenisnya. Layali al-fitnah, yaitu pada masa-masa fitnah. Pada masa-masa fitnah. Yaitu ketika akan terjadi perang siffin, di mana ya, Al-Hasan berkata Anil Ahnaf qol La'ati Aliyan fa'ansuruhu. Aku akan mendatangi Ali untuk menolongnya. Jadi ini ya pada perang Siffin. Ya, ketika akan terjadi perang Siffin. Wallahu a'lam. Ya. Yang dimaksud dengan fitnah ini adalah harf,
allati waqa'at baina Ali wa man ma'ahu wa Aisyah wa man ma'ah. Di riwayat yang lain disebutkan bahwa ini terjadi pada perang Jamal, yaitu perang yang terjadi antara Ali dan Aisyah. Ali bersama orang-orang yang mengikutinya dan Aisyah bersama orang-orang yang mengikutinya. Jadi ada dua riwayat di sini. Faqala Abu Bakr, fastaqbalani Abu Bakr, Abu Bakr. Lalu Abu Bakr menemuiku, istaqbalani yaitu menemuiku. Faqala, dan dia berkata, aina turid? Kemanakah engkau akan pergi? Qultu, maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, uridu nusrata ibnu ammi Rasulillah. Aku keluar untuk menolong, membela anak paman Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Qala Rasulullah. Coba lihat di sini, Ibn Fiddin. Ya. Kenapa ya? Kenapa dia ikut ngaji aja dulu? Kepada hidup itu juga nggak hidup itu. Coba lihat di sini, Ikhwan Fillah, Jazakumullah wa iyyakum jami'an. Abu Bakr tidak terpengaruh dengan apa? Dengan jawaban Al-Hasan. Ingin menolong Ibnu Ammi Rasulillah. Nah, di sini Al-Hasan membawakan menjelaskan alasannya dengan mengatakan Ibnu Ammi Rasulillah untuk satu tujuan, yaitu untuk membawa nama Rasulullah di sini. Ya, bisa saja dia mengatakan untuk menolong dan membela Ali bin Abi Thalib, tapi kurang mengena. Maka dia katakan Ibnu Ammi Rasulillah, anak paman Rasulullah yang ingin dibela oleh Al-Hasan Al-Basri pada kesempatan tersebut. Namun Abu Bakr tidak terpengaruh ya dengan alasan yang dikemukakan oleh Al-Hasan Al-Basri tadi. Beliau membawakan sebuah hadis Nabi dari Rasulullah, maka dia mengatakan qala Rasulullah sebagai balasannya, sebagai jawaban dari alasan Al-Hasan Al-Basri tadi yang mengatakan aku ingin menolong, membela anak paman Rasulullah. Maka ya Abu Bakr mengatakan qala Rasulullah. Rasulullah berkata, idza tawajjaha al-muslimani li sayfayhima. Walaupun untuk menolong anak paman beliau, tapi ini adalah hadis, ini adalah dalil, ini adalah larangan. Jika dua orang muslim saling berhadapan, tawajjaha, wajaha yaitu saling berhadapan satu sama lain, yaitu seseorang menghadapkan wajahnya dan orang lain juga menghadapkan wajahnya kepada orang tersebut, ini namanya tawajjaha, saling berhadapan wajah. Idza tawajjaha al-muslimani bi sayfayhima, jika dua orang muslim bertemu berhadapan dengan dua pedang mereka, bisayfayhima, dengan dua pedang mereka, yaitu sama-sama memegang pedangnya, senjatanya. Fakilahuma min ahlin nar, maka kedua-duanya termasuk ahlin nar, penghuni neraka. Itu ancamannya neraka. Fakila, fahadha al-qatil, fama balul maqtul. Lalu ada yang bertanya, orang yang membunuh wajib masuk neraka. Lalu bagaimana dengan orang yang dibunuh? Faqal innahu arada qatla sahibihi. Sesungguhnya dia juga berkehendak, arada ya, qatla sahibihi, membunuh lawannya, membunuh saudaranya. Ya, sama muslim. Dari mana diketahui di sini punya iradah? Yaitu dari indikasi yang ada, yaitu sama-sama berhadapan. Dia bukan lari, bukan membelakangi, itu namanya dikejar.
Tapi berhadapan, artinya apa? Saling maju, berhadapan. Kemudian dengan kedua pedangnya, masing-masing dengan membawa pedangnya. Jadi di sini menunjukkan ada indikasi yang kuat bahwa keduanya memang sama-sama berkehendak untuk saling membunuh. Nah, demikian yang tadi fitin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, beda halnya jika mempertahankan diri. Itu tidak tawajah namanya. Orang yang mempertahankan diri hingga dia terpaksa membunuh lawannya, nah ini bukan tawajah namanya. Bukan tawajah namanya. Dan bukan juga datang dengan senjatanya. Yang dimaksud oleh dalam sabda Nabi ini adalah dua orang yang saling berhadapan dan dengan membawa senjata untuk menghabisi lawannya. Nah, disinilah masuk dalam ancaman yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini. Karena di sana ada hadis-hadis yang menunjukkan yang membela harta, membela jiwa, membela keluarga itu termasuk syahid. Nah, kalau dia mati terbunuh, maka dia mati syahid. Nah, kalau dia misalnya membunuh ya lawannya, membunuh orang yang ingin merampas hartanya, orang yang ingin mengganggu keluarganya, maka dia tidak terkena had. Dia tidak terkena hukum hudud, cuma dipimpin secara hukum syar'i. Nah, demikian. Qala Hammad, lalu Hammad bin Zaid berkata, "Fadzakartu hadzal haditsa li Ayyuba wa Yunus bin Ubay, wa ana uridu an ayyuhadditsani bihi." Lalu aku menyebutkan hadis ini kepada Ayyub dan Yunus, dan aku ingin agar keduanya menyampaikan kepadaku hadis tersebut. Faqala inna ma rawa hadzal hadits, sesungguhnya yang meriwayatkan hadis ini adalah Al-Hasan dari Al-Ahnaf bin Qais dari Abu Bakr. Haddatsana Sulaiman qala haddatsana Hammad bin hadza. Nah, di sini ada sedikit perbincangan tentang status sanad. Dalam riwayat lain disebutkan bukan dari Al-Hasan dari Al-Ahnaf dari Abu Bakr. Satu riwayat atau sanad yang lainnya dari Al-Hasan langsung kepada Abu Bakr. Nah, di sini terjadi perselisihan ya di antara para perawi ya tentang apakah Al-Hasan langsung dari Abu Bakr atau Al-Hasan melalui Al-Ahnaf melalui Abu Bakr. Yang rajih bagi fikih sebenarnya hadis ini adalah riwayat Al-Hasan dari Al-Ahnaf. Al-Hasan dari Al-Ahnaf. Jadi di dalam riwayat yang lain seperti riwayat apa namanya Umar bin Sa'id Syabah dari Khalid bin Khaddaj dari Hammad bin Zaid dari Ayyub dan Yunus dari Al-Hasan dari Al-Ahnaf. Jadi ya Hammad bin Zaid ingin menyampaikan dari sini kepada Ayyub dan Yunus supaya keduanya meriwayatkan langsung dari Al-Hasan dari Abu Bakr. Namun keduanya tetap bersikeras bahwa sebenarnya hadis ini riwayat Al-Hasan dari Al-Ahnaf dari Abu Bakr. Nah, ini kan Ibnu Fiddin rahimani wa rahimahumullah. Jadi intinya ya Yunus dan Ayyub ya tidak mau mengambil hadis Hammad tadi yang langsung Al-Hasan langsung kepada Abu Bakr. Ya, walaupun hadis itu dari sisi sanad lebih tinggi, lebih ali. Ya, karena yang rajih di sini adalah riwayat Al-Hasan dari Ahnaf dari Abu Bakr sallallahu alaihi. Nah, itu ini pembicaraan tentang sanad sanad fiddin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Nah, demikianlah. Ya, dan Al-Ahnaf bin Qais ya termasuk salah seorang sahabat ya yang menghindar dari fitnah. Ya, Al-Ahnaf bin Qais ya termasuk seorang sahabat yang akhirnya telah dapat apa namanya nasihat dari Abu Bakr, dan Abu Bakr mauqifnya sikapnya jelas, yaitu dia juga tidak terlibat di dalam fitnah. Ya, setelah mendapatkan nasihat dari Abu Bakr tadi, Al-Ahnaf menyingkir. Ya. Ya, dari apa? Dari al-fitnah, wallahu a'lam. Baik, kami fitnah azani Allah wa iyyakum.
Kita lanjutkan bab yang ke-11. Ini hadis tentang al-qatil wal maqtul finnar, ini sudah kita bahas pada sudah kita singgung pembahasannya pada bab-bab sebelumnya itu nifidin ya. Sudah sering lewat hadis ini dan tidak perlu kita kita jelaskan lagi di sini. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah singgung tentang hadis ini ya. Dan beberapa hadis yang semakna dengan hadis tersebut. Nah, kita lanjutkan hadis yang bab yang ke-11. Bab kaifal amru idza lam takun jamaah. Bagaimana sikap idza lam takun jamaah, jika tidak ada jamaah? Jika tidak ada jamaah. Maksud tidak ada jamaah di sini ikhwan fillah adalah tidak ada kesepakatan, tidak ada ijma untuk mengangkat satu khalifah. Ya, tidak ada kesepakatan untuk mengangkat satu khalifah bagi kaum muslimin. Bagaimana sikap jika kaum muslimin belum sepakat, tidak mencapai kesepakatan untuk mengangkat seorang khalifah bagi segenap kaum muslimin? Itu maksud di dalam takun jamaah. Bukan maksudnya jamaah seperti yang disabdakan oleh Nabi ya di dalam hadis iftiraqul ummah, umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di dalam neraka kecuali satu, yaitu al jamaah. Ya, kemudian dijelaskan al jamaah ma'ana alaihi al yawma wa ashabi. Kemudian juga ya, al jamaah yang ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud yaitu apa? Ma waqaqal haq wa in kunta wahdak. Jadi satu juga disebut jamaah. Lalu bagaimana jika tidak ada jamaah? Apakah mungkin di dunia ini tidak ada jamaah? Dalam arti kata yang kita sebutkan tadi, tidak ada firqatun najiyah, tidak mungkin. Ini mustahil. Kenapa kita katakan mustahil? Karena Rasulullah telah menjamin, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Siapa mereka? Ahlul hadis, yaitu jamaah yang ma wafaqal haq wa in kunta wahdah. Yang dikatakan ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Jadi apa maksudnya idza lam takun jamaah, jika tidak ada jamaah di dalam bab ini, yaitu jika tidak ada kesepakatan di antara kaum muslimin untuk mengangkat seorang pemimpin di antara mereka, yaitu khalifah. Bagaimana? Artinya kalau enggak ada satu pemimpin di sana, banyak yang berebut-rebut untuk jadi pemimpin. Biasanya di dalam perebutan kekuasaan akan terjadi apa? Pertumpahan darah. Nah, itu kondisi yang digambarkan di sini. Jadi kondisi di mana kaum muslimin tidak memiliki kesepakatan untuk mengangkat seorang pemimpin hingga mereka saling gontok-gontokan, saling mengumpahkan darah untuk merebut kekuasaan dengan golabah, dengan kekuatan. Nah, demikian. Itu maksud dari bab ini. Nah, di sini untuk bab ini Al-Imam Al-Bukhari mencantumkan sebuah hadis yang masyhur, yaitu hadis Hudzaifah ibnu Yaman. Qala haddatsana Muhammad bin Musanna, qala haddatsana Al-Walid bin Muslim, qala haddatsana Ibnu Jabir, qala haddatsani Busr bin Ubaidillah Al-Hadrami annahu sami'a Aba Idris Al-Khawlani annahu sami'a Hudzaifah bin Yaman yaqul. Hadis ini riwayat Hudzaifah bin Yaman, dia mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khair. Dahulu orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Jiwa manusia senang untuk bertanya tentang kebaikan, fadail, amal-amal. Seperti sahabat datang kepada Nabi, ayyul amali afdal, ya, amal manakah yang paling afdal? Ya, kemudian ayyul islami afdal, ya, amalan Islam apakah yang paling utama? Nah, banyak sahabat bertanya tentang kebaikan-kebaikan, tentang apa? Fadail. Wa kuntu as'aluhu, dan aku, kata Hudzaifah,
as'aluhu anisyari, aku justru bertanya tentang keburukan-keburukan, tentang fitnah-fitnah, tentang larangan-larangan, tentang pelanggaran-pelanggaran, ya, tentang kedurhakaan-kedurhakaan, ya, tentang larangan-larangan, tentang keburukan. Apa-apa yang dilarang di dalam syariat, apa yang perlu dijauhi di dalam syariat, itu yang ditanyakan oleh Hudzaifah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan fikih Hudzaifah bin Yaman, ya, di mana pada saat yang banyak manusia bertanya tentang tarhib, beliau bertanya tentang tarhib. Tujuannya untuk apa? Untuk menyeimbangkan. Karena di dalam syariat ada tarhib, ada tarhib, ada amrun, ada nahyun, ada tauhid, ada syirik. Ketika orang banyak bertanya tentang tauhid, banyak mempelajari tentang tauhid, maka perlu juga dikupas tentang syirik. Ketika orang berbicara tentang sunnah, artinya amalan-amalan sunnah, perlu juga kita bertanya ataupun menjelaskan tentang bid'ah. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan antara dua sisi ini, ya. Jadi tidak apa namanya tentang rogoib terus melulu, tentang tarhib melulu, tapi sesekali ya diiringi dengan apa? Dengan pelajaran tentang tarhib, ya, tentang ancaman-ancaman, tentang hal-hal yang perlu dihindari dan dijauhi oleh umat. Maka dari itu sunifidin, kelompok-kelompok atau jemaah-jemaah yang hanya memusatkan kepada satu sisi saja, itu bisa menyimpang dari al-haq, bisa menyimpang dari shiratal mustaqim, bisa menyimpang dari maqasid syariah, bisa menyimpang dari jalur Islam. Karena Islam tidak hanya datang dengan membawa apa? Anjuran-anjuran, tidak membawa fadail, tapi di samping fadail juga ada an-nawahi. Ya, ada di sana an-nawahi, larangan-larangan, hal-hal yang perlu dijauhi. Nah, demikian fadibidna, itu tidak kalah pentingnya. Bab an-nawahi tidak kalah penting dari bab al-fadail. Tapi tabiat manusia lebih condong kepada yang namanya ragaib, ya, fadail. Jadi apa? Untuk mengetahui an-nawahi dan apa? Tentang apa? At-tarhibat, ya, tentang hal-hal yang perlu diawasi dan dijauhi. Nah, ini yang akan dibikin. Nah, di sini Hudzaifah bin Yaman menjelaskan, ya, kepada kita bahwa dia bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan, ya, tentang keburukan. Lalu beliau menjelaskan tujuh apa namanya alasannya, ya, yaitu makafata ayyutrikani, karena khawatir keburukan itu menimpa diriku, ya, khawatir, ya, keburukan itu akan menimpa diriku, yaitu maksudnya aku jatuh ke dalam sebuah larangan karena tidak tahu. Maka dari itu sering dibawakan sebuah syair, araftu syarr la li syarrin lakin litawaqqihi, wa man lam ya'rif al-khaira min asy-syarri yaqa'u fihi. Aku kenal keburukan bukan untuk melakukannya, akan tapi untuk, ya, menghindarkan diri dari. Barang siapa yang tidak mengenal, tidak bisa membedakan yang baik dengan yang buruk, maka dikhawatirkan dia jatuh ke dalam. Orang belajar sunnah terus, amalan-amalan sunnah, tidak belajar bid'ah, ya, dikhawatirkan pada satu ketika dia akan jatuh kepada bid'ah. Maka dari itu ketika Rasul berpesan sebagai solusi untuk menyelamatkan diri dari perpecahan, Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Titik. Tidak. Nabi melanjutkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jadi di samping perintah Rasulullah untuk berpegang kepada sunnah, Nabi juga memerintahkan kita untuk menjauhi bid'ah. Apakah otomatis kita berpegang kepada sunnah, kita otomatis jauh dari bid'ah? Belum tentu. Orang yang tidak mengenal bid'ah,
ya, orang yang tidak mengenal bid'ah, dikhawatirkan dia jatuh ke kepada bid'ah. Walaupun dia berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah, mengikuti akidah sunnah, mengikuti sunnah, tapi jika tidak, dia tidak mawas diri, tidak berhati-hati dari bid'ah dan tidak mencari tahu apa itu bid'ah, maka dikhawatirkan dia jatuh ke dalamnya. Maka dari itu Rasul menggabungkan keduanya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nah, demikian. Jadi itu digabung. Ya, antara apa? Antara berpegang teguh kepada sunnah dengan menjauhi bid'ah. Nah, inilah makna yang diisyaratkan oleh Imam Ahmad ketika menjelaskan tentang usul sunnah. Usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan wa tarkul bid'ah, dan ya, meninggalkan bid'ah. Usul sunnah menurut kami, menurut ahlu sunnah, adalah berpegang teguh dengan pedoman sahabat. Dan kemudian apa? Wa tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah. Jadi itu saling melengkapi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ikhwan fillah, kita dapati sebagian harakah-harakah itu menamakan diri mereka sunnah, jemaah sunnah, aliran sunnah, kan begitu ya? Ya, oh ini jemaah sunnah dia. Ini sebutan yang juga populer di tengah-tengah kita sekarang ini. Ya, oh itu dia ustaz sunnah ya, ustaz sunnah. Oh, dia jemaah sunnah itu. Ya. Dari sebagian sisi, memang mereka punya komitmen untuk memegang sunnah. Ya, jemaah-jemaah yang dikatakan jemaah sunnah dalam tanda petik itu. Maka tetapi karena dia tidak mawas diri, tidak mempelajari, mencari tahu, ya, membahas tentang bid'ah, mereka jatuh kepada bid'ah-bid'ah. Misalnya apa? Dikatakan jemaah sunnah, ternyata apa? Di dalam asma wa sifat dia mentakwil. Bahkan enggak ngerti apa itu asma wa sifat, cenderung kepada takwil. Karena dia enggak tahu bid'ah takwil. Enggak tahu, dia enggak pernah belajar asma wa sifat dan bid'ah-bid'ah yang ada di dalamnya. Ya, walaupun dia punya komitmen, jemaah ini punya komitmen kepada sunnah, solatnya Allahu Akbar, kunut enggak kunut, wirid enggak wirid, doa-doa enggak doa-doa, pokoknya sunnah lah. Kemudian juga penampilan lahiriahnya juga sunnah, berjenggot, enggak isbal, kan gitu, yang bajunya apa namanya, jubah, bahkan rutin pakai jubah. Ya, kemudian identitas Islamnya juga, Muslimnya juga nampak, bukan hanya pakai lobe, tapi juga pakai sorban, kan begitu ya. Komitmennya kepada sunnah tinggi, besar, dan di dalam ceramah-ceramahnya juga selalu ya menganjurkan manusia kepada sunnah. Tetapi satu kekurangan, yaitu mereka lupa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati perkara yang diada-ada. Mereka tidak ya secara serius membahas apa itu bid'ah di dalam agama. Apa itu bid'ah? Ya, pembahasan bid'ah mereka hanya seputar tentang bid'ah-bid'ah ibadah saja. Tok. Ya, misalnya apa? Mereka mengatakan ya misalnya ya usolli bid'ah. Kadang-kadang mati-matian mempertahankan ya apa namanya? Perkataan atau pendapat mereka itu, usul itu bid'ah. Ya, kemudian mereka mengatakan juga kunut itu bid'ah. Jadi mereka mengatakan doa setelah sholat itu bid'ah. Jadi bid'ah yang mereka bahas ya sebatas bid'ah-bid'ah di dalam ibadah dan tidak menyentuh bid'ah-bid'ah di dalam bab-bab akidah. Kita dapati di dalam bab akidah mereka nol besar. Ya, tidak tahu tentang bid'ah di dalam ya usuluddin. Ya, sebagian kelompok jatuh kepada bid'ah ya ingkar khabarul wahid, khabarul ahad, mengingkari khabar ahad. Sebagian lagi mengingkari perkara-perkara yang sudah maklum di dalam agama seperti mengingkari azab kubur. Sebagian lagi jatuh kepada bid'ah takwid atau tidak tahu menahu tentang asma wa sifat, cenderung kepada takwid.
Ya, sebagian lagi jatuh kepada pemikiran-pemikiran khawarij dan lain-lain sebagainya. Dari bid'ah-bid'ah usuluddin, khanifiddin, rahimani wa rahimahullah. Nah, ini disebabkan mereka tidak serius dalam mempelajari usulul bid'ah. Maka dari itu sebagian ulama membahas di dalam buku-buku mereka, menulis beberapa buku untuk melengkapi buku-buku sunnah. Ya, dan rata-rata buku-buku pokok-pokok, ya, pokok-pokok usul sunnah di dalam kaidah-kaidah manhaj al-sunnah wal jamaah ini menggabungkan antara dua hal. Mereka menjelaskan perkara yang sunnah dan mereka membantah dari yang bid'ah. Contohnya perkataan para ulama, yaitu apa? Tentang Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Tidak, mereka tidak mengatakan Al-Qur'an kalamullah titik, tidak. Tapi mereka menyebutkan bantahan, yaitu bid'ah di dalam bab ini, yaitu apa? Yang mengatakan makhluk. Maka ada penegasan ghairu makhluk, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, rata-rata buku-buku yang menulis tentang usul sunnah itu menggabungkan dua hal. Mereka menyebutkan pokok-pokok sunnah dan mereka menyebutkan beberapa contoh-contoh bid'ah di dalam usuluddin yang harus dijauhi oleh kaum muslimin. Seperti apa misalnya? Seperti ingkar syafaat, mengingkari syafaat. Ini adalah pemikiran khawarij yang mengingkari syafaat bagi para pelaku dosa besar. Nah, dan beberapa bab-bab akidah yang lainnya. Jadi tidak cukup hanya mempelajari hal-hal yang dianggap sebagai perkara-perkara sunnah saja, namun juga harus mengupas tentang usul bidah. Ya, sebagian ulama menulis buku khusus seperti apa ilmu usul bidah, tulisan Syekh Ali Hasan bin Ali bin Abdul Hamid. Demikian juga sebelumnya Kitabul Iktisam. Nah, di sini jelas dijelaskan di dalam kitab itu cara-cara, ya, metode untuk mengetahui membedakan antara sunnah dan bid'ah. Nah, demikian yang penting. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita juga perlu mengetahui apa? Ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang untuk memelihara diri darinya. Ya, kita perlu tahu tentang apa? Mu'tazilah dan dasar-dasarnya. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Kita juga harus mempelajari tentang pemikiran-pemikiran sufi. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh kepada pemikiran-pemikiran sufi tersebut. Jadi kita harus mempelajarinya. Nah, di sinilah pentingnya thalabul ilmi, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama menulis buku-buku, ya, seperti buku Al-Mihal, ya, tulisan para ulama, di antaranya Al-Fisal, tulisan Ibnu Hazm, dan juga Al-Maqalat Al-Islamiyyin tulisan Abdul Hasan Al-Asari, dan beberapa buku-buku yang lainnya. Al-Mihal dari Syahristani. Nah, demikian yang saya. Jadi mereka ingin menjelaskan kepada kita beberapa pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam Islam yang harus diwaspadai. Kenapa kita di akhir zaman ini perlu untuk mengetahui hal itu? Ya, sebab pemikiran-pemikiran itu berkembang setelah Nabi. Pada zaman Nabi tidak ada. Ya, kalau ada yang mengatakan, wah dulu kan nggak perlu membahas adanya pemikiran Khalqul Quran, adanya pemikiran ingkar sifat. Kenapa kita payah-payah mempelajari itu, mempelajari asma wa sifat, mempelajari usulul bidah, mempelajari beberapa pemikiran-pemikiran Mu'tazilah, pemikiran-pemikiran yang dimunculkan Mu'tazilah, bagaimana cara membantahnya, bagaimana menyelamatkan dari syubhat-syubhat. Kenapa kita harus mempelajarinya? Karena hal itu muncul di akhir zaman. Nah, kalau kita tidak waspada, bisa saja pemikiran itu ya nyangkut ke dalam otak kita dan itu rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dikatakan wa araftu annal khairu lan yusbiqani, dan aku tahu bahwasanya kebaikan itu tidak akan mendahuluiku. Artinya kebaikan bisa disusul, kebaikan bisa dikejar, fadail bisa dikejar. Sedikit demi sedikit bisa dikejar. Itu fadail. Tapi kalau an-nawahi, mutlak harus ditinggalkan. Ya. Nabi mengatakan, "Idza amartukum bi syai'in
fa'atu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an shay'in fajtanibu. Ya, jika aku perintahkan kamu, idza amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tum, lakukanlah semampu kamu. Namun jika aku larang, maka tinggalkanlah. Ini mutlak. Nah, maka oleh karena itu, ya, Hudzaifah mengatakan, adapun kebaikan itu bisa. Dia tidak akan menjauhi itu, tidak akan mendahului itu. Artinya bisa saja aku susul kebaikan-kebaikan itu. Artinya lain waktu bisa dikejar. Tapi namanya keburukan, sekali kena keburukan, wah ini sulit melepaskan diri darinya. Demikian ikhwan yang kecil. Baik, nanti akan lanjutkan bab ini pada pertemuan yang akan datang. Nanti setelah isya kita tanya jawab. Di sini belum selesai karena masih panjang.